Hai, bertemu lagi kita di Anti Malina Channel. Dan pada kali ini saya akan masak ikan masin. Saya campur dengan cili padi dan juga gula. Ini ialah hidangan yang paling ringkas, senang kita masak. Jom kita masak. Nah, langkah pertama ialah kita panaskan minyak terlebih dahulu. Selepas itu kita masukkan ikan masin. Saya guna ikan tipir. Untuk pengetahuan kawan-kawan, ikan masin saya campur dengan cili padi dan gula. Ini nanti saya makan bersama-sama dengan pisang rebus. Kebiasaan kalau kami, kalau ada pisang rebus atau ubi rebus, kami makan bersama-sama dengan ikan masin, bilis goreng, atau ada apa-apa saja di sambal. Kadang-kadang kalau ada stok sinamu, yaitu makanan tradisi kami. Sinamu itu yang makanan di jaruk. Ini juga kami selalu ambil makan bersama-sama dengan pisang rebus. Jadi sekarang kita goreng saja ikan masin ini sehingga garing. Kemudian kita masukkan cili padi yang tidak ditumbuk, masukkan begitu saja. Dan bahan terakhir ialah kita masukkan gula. Karena ikan masin sudah masak, jadi kita tidak perlu lagi tambah garam. Gula sudah mencukupi. Nampaknya ikan masin ini hampir garing, jadi kita akan angkat. Kita masukkan dalam mangkuk. Nah, inilah rupa dia kalau sudah masak. Ini boleh kita hidang. Boleh kita makan bersama dengan pisang rebus. Kalau tiada pisang rebus pun boleh makan bersama dengan nasi. Ini sudah boleh jadi satu hidangan. Nah, inilah pisang rebus yang saya maksudkan itu. Kalau kami, pisang rebus ini kalau tiada pasangan dia macam sunyi pula makan, jadi lebih meriah kalau ada sambal atau ikan masin. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini saja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton video saya sehingga selesai. Selepas ini kita akan melihat video saya yang seterusnya, yaitu bagaimana caranya kita merebus pisang sambal. Jadi kawan-kawan, jangan ketinggalannya. Sampai di sini saja dan kita jumpa lagi. Bye.